Assalamualaikum. Welcome back to Dunia Emak-Emak. Sekarang dah subuh. Jadi 6 pagi sekarang. Generator pun dah mati, minyak habis. So kita pakai lampu ayam. Lampu ayam. Lampu ayam. Nanti baik bawa lampu ayam. Pagi ni, pagi-pagi biasalah sejuk. Pagi-pagi kami Mama Ita dengan Mama Lina nak buat sarapan lah pagi-pagi ni. Air kita dah masak. Air dah masak dah. Tapi nampak tak apa ni? Jeng jeng jeng. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Kita nak goreng sukun. Nak memancing pun tak boleh. Air tengah surut sangat. Sukun Uncle Man. Kau ingat air tengah surut. Tidur, suara pun sedap lah. Nyaring-nyaring kan. Aduh lah. Okay, stop ni. Okay, buka. Okay. Nak dijadikan cerita. Ada orang tidur kesejukan. Sial tau, ada orang malam tadi tidur sejuk. Ada orang tu, dia ingat dia punya sleeping bag. Dia bawa masuk bilik. Sleeping bag orang. Dan orang yang punya sleeping bag serupa tu kesejukan malam tadi, dia tak cakap. Ya Allah, dah pagi baru dapat balik. Tak ada makna lah. Tak ada tidur. Lan, Lan, kena ada sleeping bag Lan. Baik kau tidur. Tahu tak sebab apa kami ni bertopi? Sebab topi baru jumpa. Topi baru jumpa. Siang tadi tak jumpa topi tu. Siang tadi dia masuk dalam bekas-bekas. Masak, Mama masak. Mama Ita nak masak nasi goreng. Kau. Ni gua punya itu sayur goreng belacan lah. Kasih masuk nasi goreng lah. Sebab itu lah Ira, nanti Acik nak bekas sayur tu. Itu ini lah. Marinate. Okay dah. Dah, dah faham dah. Hey, Assalamualaikum. Tengok apa Mama kita buat. Goreng sukun untuk breakfast kita. Tadi kita dah masak nasi goreng. Ni kat dalam ni ada nasi goreng. Pagi lagi masa-masa subuh kita dah buat nasi goreng. So, kita ada pakurawan. Pakurawan atau orang Indonesia panggil genjer, yang kita akan masak untuk tengah hari lah, lunch. Ni sekarang tengah sunrise . Sunrise di Kelong Kupang. Okay. Ni dia. Saudara dapat ikan banyak? Ada. Berapa ikut dapat? Ada lah, 2-3 ikut. Apa ikan? Lama, tuka. Oh, tuka dapat tadi? Tak, semalam tu. Semalam? Oh, yang tu tuka. Okay lah, Alhamdulillah lah. Tu orang sebelah tu dapat ikan pari besar malam tadi. Itulah. Ada nampak itu pinky punya? Saya punya pinky yang terbang. Habis dah, jangan mimpi. Jadi tumbal, tumbal laut. Ikan besar tu tarik. Ikan besar tarik dia. Rasanya pari tu. Mak, lan, jaga lan. Macam mana boleh jatuh? So, berapa pancing? 4 . Yalah. Ni lampu ayam kita. Sebab generator kita bertahan sebelum solat subuh dah habis minyak. Generator yang disediakan oleh Kelong Kupang. Ni. Oh, member seorang dah tengok sambung tidur. Nasib baik tak terjun dalam lubang. Ni Umi, Umi Ida. Wah, ni seorang dengar lagu sedap. Relax mah. Ini kenapa tak tutup lang? Ikan kita. Wah, banyak kita dapat ikan gelama you. Letak air batu sikit lah. Nanti kita tak air batu.
Banyak dapat ni ikan gama. Kita ambil air batu tambah. Eh Lang, Ina punya Lang pasang dari semua kan? Huh? Ina punya. Ni, kenapa Lang tak pasang? Tak pasang. Cis, tak guna Lang umi dah. Dia tak pasang orang-orang punya pancing. Ayah, ini orang lah. Okeylah, kita nak ambil air batu. Okey. Pukul. Ini dia. Sudah dapat apa? Jom baru ah? Jom baru. Umida juga dapat. Kita tak ada lah. Ha buka. Eh, ni kan tajam kan mainan? Tajam ni. Yang ni tajam eh? Tak ada lah. Dah. Bisa lah. Ha dah. Tengok Umida. Dia sehebatlah dia. Ikan pari. Eh. Man tolong buka. Dia kena buka lagu ni lah. Man. Man, lagu Seroja juga. Bawa masuk ikan. Eh, ni daun baru. Tu dia. Ikan daun baru dia kata ingat kita. Kan, kan. Kita panggil kitang kan? Kita panggil kitang. Dah lah. Masih tutup. Terror lah Umida. Wah, hebat, hebat, hebat. Shot. Tu kepau tengah makan. Tapi dia sekali naik besok pari lah. Ha, mari 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 cepat. Tak ada besok besok hari ni balik. 15 kilo. Ikan sembilang ah. Tu kata kata situ situ tu. Sembilang ah. Anak-anak ah. Dah dapat eh member kita. Team member 1 dah dapat 9. Okey. Kita kumpau kan? Itulah apa nak buat. Kejap lagi kena tulis kat dinding kan kumpau. Okey. Tengok tengok tengok. Ya. Wah, daun baru kau. Ha, cantik ah, cantik eh. Boleh. Cantik. Boleh tak dalam aquarium ni? Aquarium cantik eh. Aku tak kain dah tempat tutup. Alang dia selalu buka padahal lah cair. So, kita dah dapat 2 ekor ya daun baru. Abang mau pakai apa? Udang eh? Taklah, kaki sotong. 2 ekor sudah naik. Tu dia. 2. 2 sekali wah. Wah, ada orang pula ambil gambar sekali. Ha, dahsyat. Dah. Dah. Cu, tolong kacik punya kena tu, cu. Cu, yang tu loceng tu. Gelama. Yes, dapat gelama. Nah. Dekat sikit, dekat sikit. Ikan tu, saiz tu. Oh, wow, cantik ah gelama. Pink lah, gelama pink. Dah. Yang bawa masuk Ira ke aku. Benda serupa lah, sebiji. Tadi aku tengok Atira bawa keluar dengan kau kan? Aku dah malu. Sebab dah nampak 2 tau, aku dah terkejut. Mulanya ingat kau punya. Aku beli 1. Oh ya, ini ada panggil sleeping bag ni. Dia sleeping bag? Sebab kau boleh tidur dalam dia. Dalam dia macam berspan tu. Laut ni nampak je cantik. Tapi cantik memang cantik. Angin dia sedap, sejuk, sepoi bahasa. Tapi kepanasan dia. Lepas tu benda tu tengah tu pula. Padahal lah cair cepat man punya man. Kita punya box tu. Tengah panas. Mama Lina baru bangun tidur. Sedapnya tidur. Tengok tu chef tu tengah masak. Ui hai. Bende you. Muka dia macam Jepun dah. Ni chef Azman. Chef Azman masak. Masak apa ha? Masak pedas kau. Itu kita punya master. 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 Master angler kita. Kak Ida. Kak Ida. AKA Kak Ida. AKA Umi Ida. AKA Master. Mana si ni? Lan. Lan berapa kali tidur dia tu? Lan. Aku tak boleh nampak lah kau punya tu Lan. Macam udang. Mana udang alam tadi? Lan. Aku tak boleh nampak sleeping bag kau tu. Rasa berdosa sangat.
Dia tak cakap man, mulut dia. Aduh pula. Lelah pun dah tak ingat dia bawa tak bawa. Dia perasan kita bawa basuh. Dia segan. Ini segan lebih tu. Ni kami tengah makan ya. Kami punya team memang happenings. Ikan tak banyak tapi makan kami mewah tau. Sebab kita ada dua chef. Chef Azman dengan chef Cik Gubit. Sana tu, tu kami punya master angler. Dia tak makan. Dia dapat ikan banyak. Kita orang sedap makan, dia naik lagi ikan. Naik lagi. Jom sana. Nampak tak? Jom mana kita zoom eh. Tu master angler kami. Tengah-tengah panas. Okay, inilah kita punya makan best kan? Dahsyat. Ada ikan bakar kau. Ikan jenaha eh. Ikan jenaha bakar eh. Yang terkejut ya, kita ada jenaha bakar. Yang bakar ikan haruan. Tapi ini bukan haruan laut ya. Ini haruan darat. Semua ada lah. Best semua ada. Angin sepoi-sepoi bahasa. Maita, mancing pakai kain batik kau. Kau ada mancing pakai kain batik? Tak ada kan? Dia mancing, dia mancing kain batik je pakai. Yang seorang tu dah bungkus dah. Dah ada lipat-lipat dah semua dah. Ayuh, mana lagi? Oh, tu. Hai, diam. Eh, dapat ikan sembilang besar eh. Oh, Umida tak putus asa. Panas tu, kesian dia orang. Dia tak putus asa lagi tu. Mana malih dah dah. Saya dah malih dah. Pasang dah, pasang kan eh, jaga. Okey, kami semua sudah packing barang-barang. Ni Mama Lina, senyum kumpau. Senyum kumpau. Ni Umida. Senyum kumpau. Senyum kumpau. Senyum masa. Okey, ini memang kumpau. Gelak. Raja kumpau mana Raja kumpau? Ah tu. Tengah bertafakur. Kenapa tak dapat pari? apa-apa pun tak dapat pari. Kami semua dah packing. Kami dah packing barang. Sekarang dah hampir pukul 5 petang. Kami menunggu bot untuk jemput kami lah. Lalu semua dah bungkus. Barang-barang semua dah bungkus. Siram-siram tu habis pasang. Hari ni hari kedua kami di sini dan hari terakhir kami berada di Kelong, Kupang nombor 4. Hai hai hai. Assalamualaikum. Welcome back to dunia emak-emak. Tu dekat belakang tu Mama Lina. Mereka sedang bersiap-siap. Kami nak balik dah. Tunggu bot. Tak mana entah. Botnya air tak pasang lagi sebenarnya. Ni nak turun daripada tangga ni pun satu hal nanti. Tinggi. Tu. Tu tangga nak turun. Satu hal pula lagi nak turun. Ya Allah. One piece. Untuk pancing udang. Kita tengah tunggu. Tunggu bot ambil kami. Dia empat kaki.